Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri menggencarkan pencocokan data melalui tes DNA terhadap 11 kantong jenazah dan satu kotak yang berisi potongan tubuh korban kebakaran pabrik di Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk memastikan penyebab peristiwa yang menewaskan 9 orang itu, petugas gabungan lakukan pendinginan dan penyelidikan di TKP. Kebakaran hebat yang melanda pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat masih dalam penanganan petugas gabungan berupa pendinginan dan penyelidikan untuk memastikan penyebab peristiwa tersebut. Kejadian yang menewaskan 9 karyawan dan beberapa orang lainnya luka serius juga menyebabkan duka mendalam yang masih menyelimuti keluarga korban. Seperti di rumah duka Jatmiko di kawasan Kebalen, Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu sore, isak tangis keluarga dan kerabat pecah. Warga terus berdatangan untuk berbela sungkawa dan berdoa bersama. Keluarga kaget dengan kematian tragis korban, menyusul adanya keluhan korban yang kelelahan dan ingin meliburkan diri. Istri melibur tuh ya? Iya, udah capek banget ya. Saya kan ntar Sabtu, apa minggu mau jemput anaknya yang sekarang. Anaknya yang bentuk udah kangen sama neneknya. Itu udah berapa lama berarti Pak kerja di pabrik itu? Kenapa? Kerja di pabrik itu udah berapa lama? Hampir 2 tahun. Sementara tim Disaster Victim Identification atau DVI Polri masih mengidentifikasi 9 jenazah korban yang meninggal dunia akibat kebakaran pabrik di Medan Satria, Kota Bekasi. Tim DVI melakukan serangkaian pencocokan data postmortem dan antemortem di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Bagi keluarga, kerabat, rekan korban yang masih ingin menambahkan informasi data orang hilang yang sudah diberikan sebelumnya oleh keluarga korban, dihimbau untuk melapor ke posko pos antemortem DVI di Rumah Sakit Polri. Sebelumnya 9 orang meninggal dunia dan 3 lainnya menderita luka bakar dalam kebakaran pabrik minyak goreng dan pakan ternak di Bekasi, Jawa Barat pada hari Jumat. Penyebab pasti kejadian berujung maut tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Tim Liputan melaporkan.